Selamat sore ya bos, ini kita lagi uji coba ya, mixer kapasitas 350 kilo dan sekru, ini sekrunya cabang, jadi bisa yang satu nanti ke mixer, yang satu ke hammer mill. Kita uji coba. Untuk sekru cabang, jadi nanti yang ke kiri ini nanti untuk ke mixer, yang satu lagi nanti ke hammer mill. Ini untuk katup tuas, tuas ini untuk pengoperasian. Jadi nanti kalau mau ke hammer mill, ini dibuka ke atas, dikancing sini. Yang ini nanti ke turun ke bawah. Jadi kalau mau ke mixer nanti sebaliknya, yang itu ke atas, yang ini ke bawah. Kayak ini arah ke mixer ya. Ini belum ditanam ya, nanti ini untuk ditanam, nanti dia turun 80 cm. Jadi ini nanti ditanam sampai rata sini. Untuk semua sekru itu belakang ada bawaan ini ya. Jadi ini fungsinya untuk perawatan, nanti sewaktu-waktu ada kerusakan seperti van bel atau perlu perawatan. Untuk kasih grease, jadi nanti tinggal buka ini aja. Jadi kalau untuk bikin lubangnya nanti dari sini sampai ujungnya, nah. Jadi dari sini sampai ujung depan itu 116 cm ya. Dari sini ini sampai depan sana 116. Untuk ke sampingnya ini 82 cm. 82 cm itu kita kasih jarak 2 cm untuk space ya. Jadi supaya nanti buat masukkan ke lubangnya dia enggak sesek gitu. Untuk yang cabang, jadi nanti ini dapat dua, yang satu ke kiri, satu ke kanan. Oke, kita uji coba buat ke mixer ya. Ini penggerak pakai 2 HP, jadi meskipun dimasukkan langsung banyak, dia nggak ada macetnya. Dua HP ya ini. Seperti ini ya untuk masuknya bahan, jadi tidak perlu didorong kayak gini, dia habis sendiri. Kita uji coba lagi. Ini nggak perlu didorong begini, dia habis sendiri ya. Ini yang bagus seperti itu. Ini proses pencampurannya ya bosku ya. Untuk sekrunya sangat cepat sekali ya. Untuk sekrunya cepat sekali bosku ya. Dalam 5 menit bisa menaikkan sampai 1 ton ya bosku ya. Ya, sangat cepat sekali bosku ya. Jadi pekerjaan itu lebih efisien. Ya, sangat cepat sekali ya bosku ya.
proses pencampurannya harus ya, ya. Ini ya untuk kecepatannya sekru sangat cepat sekali ya, jadi pekerjaan bisa efisien. Jadi untuk sekrunya dua cabang ya Bu Sri ya, satu cabang ke mixer, satu cabang ke hammer mill. Kita uji coba untuk kekuatan mixernya ya. Ini udah ada isinya. Ini kita isi 310 kilo ya. Kita uji coba untuk kekuatan mixernya. Enteng ya untuk perputarannya. Kita uji coba untuk pengeluaran ya. Ini setelan satu karung penuh. Kita uji coba. Untuk pengeluarannya kenceng ya, bosku. Bukanya juga enteng, tutupnya juga enteng. Enteng ya buat tutupnya. Kita buka lagi. Kita enteng ya. Oke, terima kasih untuk pemesanan masih di jalur yang sama ya bosku, di CV Mandiri Jaya Teknik Kediri ya. Untuk nomornya masih ini 085748763414 dan 085655802515, atau bisa mengunjungi di Facebook kami di CV Mandiri Jaya Teknik, dan juga di YouTube kami di CV Mandiri Jaya Teknik Kediri, atau di TikTok kami juga ada di CV Mandiri Jaya Teknik Kediri. Oke, terima kasih.